Meski sudah ditinggal Zaskia Gotik, Vicky Prasetyo tidak mau patah arang. Ingatannya tentang penyanyi yang dulu dikibulinya itu tidak juga luntur. Dia bahkan ingin menikah di hotel tempat dulu ia melamar Zaskia. Ya, saya akan nikah di tempat yang sama, kan sudah bilang berapa kali. Ya, menarik aja. Enggak sih. Itu menarik buat perjalanan hidup saya aja. Jadi saya harus menghormati sejarah yang membesarkan saya. Lantas kapan rencana bahagia itu akan diwujudkan Vicky? Benarkah ia ingin mendahului Zaskia ke pelaminan? Kalau dia nikah tahun ini, ya aku juga nikah tahun ini. Gitu. Berarti sama. Itu kan jadi gosip sih. Iya, dulu kan mulai saing-saingan emang. Ya nggak saing-saingan sih. Aku juga baik aja kok komunikasi gitu. Oh, ya maksudnya ya nggak ada yang harus kita saling bagaimana, enggak. Kan aku bilang bahwa dia nyaman dengan pasangannya, ya aku juga gitu. Cuma kan aku juga pengen nunjukin bahwa nih aku udah bangkit gitu. Tapi sekali lagi ada halangan, sandungan halangan. Seperti apa aksi Alifa saat meniru gaya Syahrini? Thank you.